Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai minyak bumi. Leh, hai pagi. Perlu anak-anakku ketahui bahwa mulai saat ini untuk guru pengampu kimia dari kelas 101 hingga 1016 itu adalah saya Ibu Partian. Yang dulunya kelas 10 hingga 16 itu Bu Suryawati, sekarang itu dijadikan satu dengan kelas 101 hingga 109 saya ampu Ibu Partian. Jadi nanti semua tugas-tugasnya silahkan, kalau itu di lembar PT maupun UH itu guru pengampunya adalah Ibu Partian. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah yang terbentuk secara alami dalam batu endapan dan sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Istilah minyak bumi diterjemahkan dari bahasa Latin petroleum, artinya petrol, batuan atau karang, dan oleum, artinya minyak. Minyak bumi juga dijuluki sebagai emas hitam, yaitu cairan kental, coklat atau gelap, kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Kemudian, minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut atau di darat. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Komposisi minyak bumi itu ada 83 hingga 87% itu terdiri atas karbon, 10 hingga 14% terdiri atas hidrogen, 0,05 hingga 6% itu adalah belerang, 0,05 hingga 1,5% oksigen, 0,1 hingga 2% nitrogen, kurang dari 0,1% unsur-unsur logam. Berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu parafin, naftalen, dan campuran parafin naftalen. Kemudian, proses pengolahan minyak bumi. Itu nanti ada 6. Yang pertama, destilasi, yaitu proses pemisahan fraksi yang ada di minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua, cracking, proses pemecahan hidrokarbon molekul-molekul besar dalam fraksi minyak bumi menjadi molekul yang lebih kecil. Contoh, pengubahan solar menjadi minyak tanah. Yang nomor tiga, reforming, pengubahan molekul bensin yang bermutu rendah menjadi bermutu baik. Yang keempat, polimerisasi, proses penggabungan molekul-molekul kecil dalam minyak bumi menjadi molekul yang besar. Penggabungan isobutena dan isobutana menjadi isooktana yang merupakan bensin bermutu tinggi. Yang kelima, tracking, proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Sebagai contohnya, opus sweetening and treating, penghilangan bau yang tidak sedap. Oxide treatment, penghilangan lumpur dan warna. Desulfurizing, penghilangan belerang. Yang keenam, blending, adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi.
Contoh, penambahan zat aditif TEL, tetraetilet, untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin. Nah, anak-anakku, silahkan ini dilihat. Ini adalah menara destilasi, tempat pengolahan minyak bumi. Bisa kalian lihat cerobong-cerobong asapnya yang begitu tinggi, menjulang tinggi, guys. Di sini terjadi proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Pabriknya seperti ini. Oke, bagaimana proses berikutnya? Minyak mentah atau minyak mentah dimasukkan dalam suatu tungku, ya. Ini tungku minyak bumi. Jadi nanti di sini dipanaskan, bosol jawanya digotok gitu, ya. Nah, di sini nanti berdasarkan suhu tertentu, perbedaan suhu akan dihasilkan zat-zat tertentu atau fraksi tertentu. Ini suhu 20 derajat ada gas petroleum, suhu 150 gasolin, 200 kerosin, 300 diesel, 370 minyak bahan bakar industri, hingga suhu 400 dihasilkan minyak pelumas atau lilin. Oke, ya, kita lanjutkan fraksi minyak bumi atau hasil dari pengolahan minyak bumi itu ada beberapa zatnya. Kemudian susunan atomisnya, kemudian ada titik didihnya, kemudian kegunaannya. Yang pertama gas, itu jumlah atomisnya dari 1 hingga 4. Titik didihnya -160 hingga 30 derajat Celcius. Gunanya untuk apa? Gas dalam hal ini LPG, sumber hidrogen untuk bahan bakar yang kita pakai keseharian, guys. Berikutnya petroleum ether, jumlah atomisnya 5 hingga 6. Suhunya atau titik didihnya 30 hingga 90. Itu gunanya untuk pelarut di natrokimia atau dry cleaning. Bensin, jumlah atomnya 5 hingga 12. Suhunya 70 hingga 140 untuk bahan bakar bermotor. Nafta, jumlah atomnya 6 hingga 12. Titiknya 140 hingga 180 bahan bakar pembuatan plastik, karet, dan seterusnya. Minyak tanah atau kerosin, jumlah atomnya 9 hingga 14, titik didihnya 180 hingga 250 untuk rumah tangga. Aftur, jumlah atomnya 8 hingga 16, titik didihnya 150 hingga 300 bahan bakar pesawat terbang. Solar dan minyak, atomnya 12 hingga 18, suhunya 270 hingga 350 bahan bakar diesel industri. Pelumas atau oli, jumlah atomnya 18 hingga 22, 350 ke atas pelumas. Parafin, lilin, malam, atomnya 20 hingga 30, kemudian suhunya 350 ke atas, itu untuk dihasilkannya lilin, batik, korek api, pelapis kertas bungkus, mesh paku. Aspal, 25 ke atas atomnya, suhunya 350 ke atas untuk gunanya untuk apa? Pengaspalan jalan, atap bangunan, dan seterusnya. Kemudian bensin atau gasoline. Bensin merupakan campuran isomer heptana dan oktana. Sebagai contoh, Pertalite, angka oktannya 90, artinya bensin tersebut terdiri atas 90% isooktana dan 20% n-heptana. Kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktan. Semakin tinggi angka oktan, maka semakin baik kualitas bensinnya. Nah, bagaimana cara menentukan angka oktan itu, mempertingginya? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, kalau itu premium, maka ditambah MTEBE. Kalau itu pertama ditambah etanol. Kalau itu pertama plus ditambah toluen. Bisa kalian lihat angka oktan mulai dari premium 88, Pertalite 90, pertama 92, pertama turbo 98. Inilah yang membedakan mutu bensin. Semakin tinggi angka oktannya, maka
mutu bensinnya semakin bagus. Tapi juga diingat, karena mutunya bagus, maka harganya semakin tinggi. Yang terbiasa dipakai kan yang ini, standar saja. Oke, nggih. Kemudian setelah kalian bicara panjang lebar, kita bicara panjang lebar mengenai minyak bumi hingga hasil yang didapatkan produknya. Kemudian ternyata dari apa yang didapatkan dari minyak bumi itu ada dampaknya, dampak penggunaan minyak bumi. Yang pertama, dihasilkannya gas CO2, CO yaitu di mana gas CO ini sifatnya adalah reaktif terhadap hemoglobin. Maka kalau kita nanti keracunan gas CO itu nanti akan susah nafas. Kemudian kalau keracunannya nambah lagi, kemudian bisa kalian bisa pingsan, kemudian sampai bisa meninggal karena kehabisan nafas atau kekurangan oksigen. Karena di sini nanti hemoglobinnya diikat oleh gas CO, tidak oksigen, berarti kekurangan oksigen dapat kematian. Kemudian dampak berikutnya, dihasilkannya gas SOE dan NOx, di mana ini nanti menghasilkan yang namanya hujan asam. Hujan asam itu sangat dahsyat sekali, sangat merugikan terhadap apa yang ada di sekitarnya, terutama yang mengandung besi. Itu akan sangat merusak sekali, mudah sekali berkarat. Kemudian berikutnya dihasilkannya gas CO2. Gas CO2 ini adalah menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Bisa kita rasakan adanya pemanasan global. Kemudiannya dampak berikutnya dihasilkannya hidrokarbon. Itu nanti menyebabkan iritasi mata, gangguan saluran pernapasan, dan dihasilkannya timbal. Itu berbahaya terhadap tubuh karena mengandung logam. Ya, dengan dihasilkannya dampak yang begitu meluas, maka mari kita mulai berbenah diri. Kita gunakan penggunaan BBM seperlunya saja. Kalau bisa nanti pakai yang bahan bakar alternatif. Ini nanti insya Allah di tahun 2030 sudah menggunakan yang namanya energi surya, ya. Sudah mulai dibudayakan di dunia. Mungkin karena ini sudah juga langka dan juga mahal, ya. Dan juga tidak ramah lingkungan. Kita nanti pakai yang ramah lingkungan. Oke, anak-anakku, demikian yang kita bahas mengenai minyak bumi, agar kalian lebih paham atau lebih memperluas pengalaman kalian. Kalian bisa membaca-baca artikel, membuka Google yang kaitannya dengan minyak bumi. Kemudian untuk memahami sejauh mana kalian mempelajari minyak bumi tadi, silahkan ada 5 soal, silahkan dikerjakan, ya, di lembar TT. Jangan lupa guru pengampunya adalah Ibu Parjian, baik dari 101 hingga 1016, ya, silahkan dikerjakan di lembar TT, kemudian nanti dikumpulkan. Kalau sekiranya pengumpulannya itu terhambat atau mungkin agak lama, kalian langsung bisa lewat email, nanti langsung saya koreksi, saya beri nilai. Ya. Tapi yang lembar TT tetap dikumpulkan, tapi kan untuk nilai yang lebih cepat itu pakai email ini. Oke, anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Sekian dari saya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.